Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Para astronom yang menggunakan transit eksoplanet survei satelit NASA dan spektropolarimeter pada teleskop Kanada Prancis Hawaii telah menemukan sebuah planet ekstrasolar superbumi yang tertutupi air yang mengorbit kata merah dalam sistem biner TOI 1452 atau TOI 1452. Nah, kepengen tahu kan planet TOI 1452 ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Para astronom menemukan bumi super yang bisa menjadi dunia air tertutup laut, sebuah planet ekstrasolar yang hanya berjarak 100 tahun cahaya dari bumi. Ini tampaknya menjadi kandidat terbaik untuk dunia laut yang berlumpur dan tertutup air. Dan pengukuran ukuran dan massa menunjukkan profil kepadatan yang konsisten dengan lautan cair global. Para ilmuwan percaya bahwa dunia seperti ini mungkin terjadi, tetapi mereka belum menemukan secara pasti. Namun, teleskop pemburu planet ekstrasolar Transiting Exoplanet Survey Satellite cukup sensitif untuk mendeteksi penurunan cahaya bintang yang teratur dan samar yang menunjukkan sebuah objek yang secara teratur melintas di antara bintang induknya. Bagian-bagian melintasi bintang itu dikenal sebagai transit. Para peneliti menindaklanjuti dengan instrumen mereka sendiri yang sangat sensitif yang juga dirancang untuk mendeteksi transit planet ekstrasolar di Observatorium Mount Magnetic di Kanada. Pengamat dari kedua teleskop mengungkapkan bahwa memang ada planet ekstrasolar yang mengorbit salah satu bintang dalam biner TOI 1452. Dengan melihat seberapa banyak cahaya yang dipancarkan bintang dan seberapa redup ketika planet ekstrasolar lewat di depan, para peneliti dapat memastikan bahwa planet ekstrasolar itu relatif kecil, berukuran 1,672 kali ukuran bumi yang kita sebut superbumi. Ia berada dalam orbit 11 hari dengan bintangnya, yang tampaknya sangat dekat dengan kita dengan orbit 365 hari kita yang relatif santai. Namun, karena bintang tersebut sangat dingin dan redup dibanding dengan matahari, hal ini menempatkan ledakan planet ekstrasolar di zona beriklim bintang tersebut. Ini tidak terlalu jauh dari bintang di luar dalam cuaca dingin, sehingga setiap air cair di permukaannya akan membeku atau begitu dekat sehingga air akan menguap di bawah panas bintang. Para peneliti melihat lebih dekat pada bintang tersebut. Secara khusus, mereka mempelajari kecepatan radialnya, cara ia bergerak karena pengaruh gravitasi planet ekstrasolar. Itu karena setiap dua benda dalam suatu sistem mengorbit pusat gravitasi bersama, yang berarti bahwa bintang bergerak hanya sedikit dalam pengaturan orbitnya dengan TOI 1452b. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait bumi super yang bisa menjadi dunia air tertutup lautan atau yang dikenal dengan TOI 1452. Selanjutnya, jangan lupa untuk mensubscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.